Ngejono jumlah kasus demam berdarah dengue di Jawa Barat dina bulan Januari 2018 ngesemucungulkan korban tilar dunia 18 orang. Tapi kakiwari nu anyar nandangan eta penyakit balukar virus dengue teh beki mahabu di Jawa Barat tur anu pangrena karandapan di Kota Depok. PLT Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Dodo Suhendar nebrakeun saprak awal Januari tepi ka tanggal 1 Februari 2018 saeutikna aya 2477 warga Jawa Barat anu katarajang demam berdarah dengue anu tilar dunya di antarana aya 18 urang. Nyahareupan eta kajadian pihakna mayang ngageuing ka masyarakat sangka numpes sayang reungit saeutikna saminggu sakali ngaliwatan ketak 3M atawa menguras, menutup jeung mengubur tempat anu bisa nampung cai. Dodo ngembohan fogging ukur maehan reungit dewasa kukituna 3M jadi tarekah anu kacida penting. Sepandai ya, Bandung Raya ya, Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, kemudian tempat Depok. Nah ini yang tentunya saat ini kasusnya cukup tinggi. Namun alhamdulillah dengan kesigapan teman-teman di lapangan, kepala dinas maupun para pengelola program dan tahun puskesmas itu menggerakkan masyarakat bersama kepala daerah, bahkan juga dengan Polres gitu, bersama-sama untuk melakukan gerakan 3M. Ya, ini yang justru yang lebih efektif. Karena pemberantasan sarang nyamuk itu berarti kan dengan telurnya, dengan jentik-jentik nyamuknya. Kalau hanya fogging kan kita hanya terbebas dari nyamuk dewasa. Tapi kakiwari jumlah kasus anu nandangan demam berdarah dengue beuki nambahan. Dumasar karena catatan Dinas Kesehatan Jabar, jumlah anu pangreana nandangan DB aya di Kota Depok anu jumlahna tepi ka 318 urang. Lian di Kota Depok jumlah nunandangan eta penyakit balukar virus dengue teh ayana di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, turta Kabupaten Bandung Barat. Sanajan geus ngabalukarkeun korban jiwa 18 urang, status KLB oge tacan ditetepkeun. Budi Hartati, Bandung TV.